Assalamualaikum dan hai, anda bersama dengan saya Fahim Zaha untuk video sembang badi Amanz, dan bersama dengan saya hari ini adalah Evi Sarudin. Okey, kita dua orang hari ini sebab yang lain agak sibuk dengan pelbagai pelancaran produk minggu ni. Dah bagi mati. So, mestilah korang tahu kenapa kita buat sembang lawat hari ini. Sebabkan Apple. Yes. Apple dah pun melancarkan 6 produk pada 2 hari lepas eh. Dua hari lepas. Iaitu sebenarnya nak kata semalam sebenarnya. Kalau ikut kata kalau hari kita rekod ni 17 bulan. Ini 16 bulan pagi. Jadi, benda yang dia lancarkan ialah 2 Apple Watch, 2 iPad dan 2 produk dari segi perisian ataupun perkhidmatan langganan. Baiklah. 6 serangkai. Kita akan mulakan dengan yang boleh katakan agak hamba sikit dulu lah. Apple Watch. So, yang paling menarik perhatian sebenarnya kan Ube adalah Apple Watch SE. Sebab betul, ini adalah first time nama SE digunakan pada Apple Watch. Betul. So, bila tengok specs dengan Apple Watch SE ni kan, dia pakai spec yang sama dengan Series 5. Tapi harganya adalah harga Series 3 yang tahun lepas sebelum harga Series 3 yang sekarang diturunkan. Itu sekitar RM1,200. Ya, betul. Sekitar RM1,200. Jadi kalau tanya pada saya kan, saya memang selama ni bila nak beli Apple Watch, masalah dia macam kita tahu ECG tak pakai. Betul. Lepas tu ada always on display, saya tak pakai. Jadi masa dia menunjukkan Apple Watch SE dekat screen dan baru saya macam, ah, Apple Watch yang tak ada benda ekstra yang kita tak boleh akses pada harga yang sama dengan Series 3. Betul. Tapi prosesor yang nampaknya sama dengan Series 5, dia dua jenis kehadapan. Memang kata, ini boleh dikatakan sama juga macam iPhone SE tempoh hari yang menawarkan value yang sangat tinggi. Betul. Dan bagi orang macam saya yang always nak cari, orang kata entry level, macam dia cakap inilah Apple Watch untuk entry level. Betul. Orang tak nak try, harga sangat menarik dan sangat kompetitif. Maksud, jarang ke Apple cakap target dia adalah untuk mereka yang first time ingin membeli Apple Watch. Biasanya Apple ini menyasarkan orang yang dah ada produk Apple. Betul. Tapi dekat pentas tu cakap, for the first time user of Apple Watch. Betul. Apple Watch SE ni memang recommend. Cuma kesian kat orang yang baru je beli Series 3 kan. So, saya kenal seorang tu, dia kata dah. Saya kata kat dia dah, tunggu lagi 4 minggu Series 6 dengan SE akan datang. Tapi dia kata, ialah orang tengah PKP ni, dia macam rasa aku nak exercise lah. Dia beli juga. Jadi sekarang, jadi Kak Nas kalau tengok video ni, siapa suruh beli dah cakap tempoh hari. Sorry. Betul-betul. Sebab okay, ECG memang tak ada kat Malaysia. Betul. Kalau nak pun kena bayar ekstra untuk VPN lah, macam-macam benda kena ubah suai yang mana benda tu bahayakan data. And kemudian always on display, sasar memang akan menghabiskan bateri. Betul. Jadi apa yang Apple Watch SE ni tawarkan memang dah, memang orang kata value for money. Memang dah, orang kata just the essential saja yang diperlukan untuk orang yang hendakkan sebuah peranti yang menjejak kesihatan. Tapi memberikan semua sensor-sensor yang perlu saja. Betul. Tapi kita cakap SE tadi, saya rasa Series 6 begitu pun kena sentuh juga. Dan kali ini dengan prosesor yang dipertingkatkan dipanggil sebagai Apple S6. Dan tak silap saya, Apple S6 ni ada juga, ada ultra wideband kan, kalau tak silap saya. Ada ultra wideband. Pertama untuk Apple Watch. Dan kalau anda ingat pada iPhone 11 Pro Max yang lancar tahun lalu, dia dah ada Apple Watch. Jadi kalau ada kehilangan barang ke, kita jam ni macam ni, kita boleh detect pakai jam. Dan dia punya indikator penjejakan tu adalah arah. G2. G2 yang siap dengan arah. Dan Apple Watch S6 ni menggunakan chip pemprosesan yang berasaskan A13 Bionic. Oh, okey. Cuma dioptimasikan untuk Apple Watch. Jadi kita dah tahu yang iPhone 11 memang berkuasa. Sampai Snapdragon 865 pun tak boleh kalahkan lagi. Dan itu membuatkan Apple Watch ni memang gila hebat. Pada masa sama kita tak sentuh lagi tadi, ada satu sensor tambahan lagi diisi iaitu SpO2, iaitu kepekatan oksigen dalam badan yang selama ni kalau kita tengok dijual pada Huawei Watch GT ada. Betul. Dan juga peranti Garmin. Jadi nampaknya sekarang Apple nampak sangat serius dalam penghasilan produk untuk kesihatan. Akhirnya meletakkan sensor yang saya rasa amat diperlukan oleh mereka yang betul-betul ingin tahu kesemua tentang tubuh. Betul. Saya ada kawan-kawan yang gunakan Garmin, yang gunakan Fitbit. Dia kata, "Woi, aku nak pakai Apple Watch tapi tak ada SpO2." Jadi finally ada sensor yang memang dah lama orang inginkan. Sebagai pengguna yang memang pakai Apple Watch Series 3 and beberapa fitness murahan macam Huawei Watch Fit, Mi Band, saya sebenarnya tak faham konsep SpO2 ni. Mungkin sebab saya ni kurang bersenam dan tak ambil tahu sangat butiran darah ni apa. Cuma agak menarik bila Apple dah mula mengikut trend kebanyakan syarikat China buat. So Apple akhirnya mengikut, jadi orang pun ada pilihan dengan harga yang lebih murah. Murah bagi dia lah kan. Bagi Apple lah. Tapi satu lagi benda satu, sebelum kita pergi ke produk seterusnya, ialah benda yang saya rasa menarik di mana akhirnya dia punya band tu
Jenis yang tak ada clasp. Yes. Selama ni dia masih ada besi kan? Ada tiga versi baru dia ditawarkan. Ada strap magnetik dan juga strap fiber. Sama ni kali ni dia memang satu band yang menyeluruh. Solo loop. Solo loop macam satu, saya ingat masa saya muda-muda lalu saya beli jam swatch. Benda macam ni, one loop je. Akhirnya ada. Yang menarik yang dia punya atas tu masih pakai sistem yang sama lagi. Yang sama. Ha. Cuma sekarang dia one load, and lagi satu yang magnetic version tu bagi agak cool jugalah. Yang menarik sekali juga pada waktu yang sama, tak silap saya dia tawarkan sekitar 7 size untuk tali solo yang loop. Solo loop. Jadi memang wow. Kira maknanya Apple fikir untuk semua orang daripada kanak-kanak sehinggalah dewasa. Dewasa. Tu. Oh cakap pasal kanak-kanak. Jadi tracking ke? Tracking tu adalah untuk satu ciri baru yang mana kalau anak-anak ataupun orang tua tak ada iPhone, diorang masih boleh pakai Apple Watch yang mana kita masukkan dalam plan family. Seorang admin akan boleh kawal semua Apple Watch anak-anak mereka ataupun ibu bapa mereka. Wah, okey. Itu agak menarik. Yang mana sebelum ni Apple Watch hanya boleh ditambat pada satu peranti sahaja kan. So kali ni banyak Apple Watch boleh ditambat pada satu peranti untuk orang ramai pakai. Ah, okey. Dan akhir sekali kalau kita lupa nak cakap, Apple Watch SE ni juga ada fall detection. Jadi sekali lagi macam selama dia nak gantikan Series 3 yang saya yakin dia tak akan jual lagi dah. Series 3 tak ada fall detection. Series 3 masih jual. Harga lebih murah. Harga lagi murah lagi? Pergi sekarang. mungkin orang akan beli Series 3 dari segi... Tak, kenapa nak beli Series 3? Nak beli Series 3 kerana harga murah. Oh ya. Yeah. Lagi satu, apa yang menjadikan menarik adalah kita akan pergi produk seterusnya. Siapa yang beli... Apple Watch yang baru ataupun bermula yang jual baru, dia akan tawarkan Fitness Plus 13 seri percuma. Tapi Fitness Plus tak ada kat Malaysia. Tiada penawaran di Malaysia lagi. Kita akan cakap pasal Fitness Plus nanti dalam segmen perisian nanti pasal dia akan kita kat segmen terakhir. Jadi sekarang kita terus ke, kita bagi iPad 10.6 tu ke iPad Air dulu? Kita bagi mesti iPad Air. Benda iPad tu paling wow. Paling wow sekali dan akhirnya semua rumours yang kita dengar tentang iPad yang lebih mampu milik ikut dia lah. Bukan Pro yang akhirnya rekan sama dengan iPad Pro. Tapi bagi saya itu tak penting. Type-C yang penting. Type-C. Jadi Type-C sekarang Type-C dah mula menjangkiti iPad Air. Kita hanya boleh berharap ia menjangkiti iPhone tahun ni. Tapi kita cakap tentang main spec yang penting. Betul. Pertama sekali, saiz lebih kurang sama. Hanya beberapa milimeter saya lebih besar. Tapi skrin meningkat daripada tahun lalu. Kita ada 10.2. Meningkat ke 10.9. Betul. Which is agak signifikan. Masih lagi 3.2. Dan skrin ini menyokong lagi Apple Pencil. Betul. Dan paling penting bagi saya rasa ialah pemproses dia yang terkini. Apple A14. Jadi pertama kali dalam sejarah Apple, chip yang paling terkini ditawarkan pada iPad dahulu. Dan dalam sekali mata saja iPad Pro yang kita pakai A13X tahun lepas kan? Tapau terus. Jadi iPad Air sekarang di pasaran lagi berkuasa daripada iPad Pro. Faham? Apa Faham rasa Faham? Betul. iPad Air adalah peranti pintar paling berkuasa di alam pasaran sekarang. Setakat ini. Setakat ini lagi power pada iPhone 11 Pro Max, lagi power pada iPad Pro. Dan ini masih lagi mengekalkan architecture hexa-core. Betul. Tapi tak silap saya, dia punya proses naik 30% dan GPU sekitar lagi meningkat. Jadi kalau kita tahu kalau Android pakai Snapdragon 875 yang juga nak gunakan 5 nanometer. Kita perlu tunggu Disember untuk lihat apa yang Qualcomm akan buat. Jadi, tapi still, sorry Android, Apple dapat dulu 5 nanometer. Tapi 30% peningkatan. Yang tahun lepas kita tengok berbeza antara 8, 6, 5 plus kita buat band juga. Kita bandingkan dengan A13. Masih lagi tapau, kena tapau ke belakang. Betul. Kalau dikata 30% lagi, saya tak tahu macam mana Snapdragon ni. Kenapa Apple boleh buat chip yang lebih berkuasa tetapi Qualcomm semua tak boleh? Dan hexa-core, bukan quad-core. Ha. Kenapa dia boleh buat? Kata Snapdragon, oh dah boleh tapau. Bila kita buat benchmark in real life test, sentiasa Apple A13 berkuasa. Tak sabar nak uji A14 nanti ni. Dan kita pun tahu kalau kita tengok A13 tahun lalu, menggunakan iPad Pro, in some situation lebih berkuasa daripada sebuah MacBook Pro i5. Jadi bayangkan sekarang proses yang amat berkuasa ni, kelak akan dah digunakan pada iPad Air 2020.
dan akan digunakan pada iPhone 12. Wow. Dan mungkin juga ini adalah pemproses yang akan diperkenalkan kepada MacBook Air pertama berdasarkan ARM kan? Mungkin akan bagi nama lain. Mungkin A14X. Sebab sekarang ni Siri X adalah dekat iPad Pro kan? Mungkin MacBook Air pertama yang ARM based ni adalah A14, kita tak tahu. Sebab sekarang beta version adalah A12 eh? Mungkin A14 ni adalah versi stable yang telah diuji di makmal Apple. Tapi apa yang menarik sekali, walaupun dia dah buat rekaan mirip iPad Pro ni, mana Touch ID? Jadi, mengesahkan ura-ura yang kita dah dengar sejak 2 tahun lalu, Ming Chico ada cakap bahawa oh, dia tengah develop Touch ID. Baru kita macam fikir, kat mana Touch ID? Kat mana kan? Akhirnya, dia perlu berterima kasih kepada Sony sebenarnya pasal rekaan cap jari terbina pada butang kuasa ini diperkenalkan oleh Sony dan masih lagi digunakan sekarang. Kita tengok peranti Realme pakai. Jadi, iPad juga ada pengimbas cap jari pada butang kuasa yang pada bahagian sisi. Yang menariknya apa yang Apple buat dengan dia punya Touch ID baru ni adalah dia punya button tu tak melengkung. Button butang kuasa yang biasa saja. Kalau kita tengok kebanyakan peranti kan, butang kuasa yang ada pengimbas cap jari biasa dia ke dalam, dia melengkung macam bertakuk sikit ke dalam kan. Tapi ni adalah butang kuasa biasa saja. Macam wow. Sebenarnya benda tu tak impresif sebenarnya. Sebab dia pasal kalau kita nak guna phone, jari bergerak je. Tapi saya pasal Apple dia suka everything supaya simetri. Jadi itu kenapa rekadnya diambil. Cuma agak menarik, sekarang kita nampak a clear segmentation between model Air dengan model Pro, di mana model Pro akan ada dia punya Face ID. Dan model Air sekarang akan gunakan physical button. Yang tambahan sikit tu, iPad Air ni juga akhirnya menyokong keyboard magic mereka. Yang kerana yang melekat tu? Floating tu. Tapi mesti ada, pasal memandangkan adakah screennya sama, saya dah lupa size tu. Adakah compatible dengan model sebelum ini ataupun ada baru? Rasanya dia akan tawarkan khas untuk iPad Air sebab size screen untuk iPad Pro sebelum ni hanya 11.9 inci dengan 12 inci kan. Baik. Jadi iPad ni adalah, iPad Air adalah 10.9. So mungkin dia akan tawarkan aksesori yang saiz baru lah. Yang keyboardnya lebih mahal daripada keyboard biasa untuk komputer sebenarnya. Agak menarik harga. Keyboard 1000 lebih ke lebih. Jadi kalau anda mampu silakan, kami tak menghalang. Dan kita dah cakap pasal iPad Air, kita akan pergi seterusnya pula kepada iPad 10.2 yang dikemas kini. Dan menawarkan spesifikasi yang lebih menarik. Cuma agak kecewa sebab masih ketinggalan lagi lah Lightning lagi. Masih lagi Lightning. Tapi pada masa sama tak kecewa sangat juga pasal Beature Audio masih ada. Lupa cakap tadi iPad Air tadi, kalau tahun lepas. Yang ini model yang ke depan ni ialah iPad Air tahun lepas. 2019 ada lagi Beature Audio tapi tahun ni dah tak ada. Keberanian mereka beralih kepada ni wayar sepenuhnya. Ni wayar sepenuhnya. Dan apa yang kita baca kat pasal iPad Air 2020, Fahim? So basically iPad Air 2020 ni adalah satu penawaran mampu milik. Bukanlah macam OB cakap dia adalah mampu milik bagi Apple. Inilah untuk, entry level untuk orang kat sekolah kan? Yang ni mampu milik. Tapi kata ni mampu milik ke? Harga dia agak mahal juga sebenarnya. Susah nak cakap Apple ni. Untuk mereka punya version lah. Tapi boleh kata sekarang ni kalau okay, kalau anda rasa iPad Air terlalu mahal, iPad 10.2 inch ni pun agak baik lah. Dia adalah satu alternatif sebab satu chip pemprosesannya adalah A12 yang digunakan oleh iPad Pro sekarang. Jadi agak berkuasa lah. Apple Pencil masih disokong. Tapi tu je lah. dia cuma tak ada screen 120Hz. Dan kita boleh tengok sini. Kalau tak silap daripada laporan ini ialah bateri mengecil sikit. Ya, betul. Kita tengok juga dekat iPad Air 2020 tadi, bateri juga lebih kecil. Jadi macam kenapa? Mungkin sebab dari segi penawaran rekaan baru untuk iPad Air tu dan USB-C, mana dah menyokong perisian pantas. Tapi tak ada ni, tapi tak ada Beature Audio, tak ada alasan sebenarnya. Kita jangan bagi alasan ke apa, Fahim. Betul, betul. setuju. Jadi kita dah sentuh majority. Jadi kalau siapa yang tak pasti ya, kalau tak pasti tentang iPad Air, saya akan cakap iPad Air tahun lalu masih menggunakan Apple A10. A12. Jadi untuk iPad 10.2 tahun ni juga menggunakan dia ambil chip A12 lagi. Dia tak ada penambahbaikan dari segi pemproses, masih lagi benda yang sama. Tapi skrin yang nampaknya sedikit lebih besar ya, 10.2 kepada 10.5. Oh tak. Skrin lebih, masih sama. Maafkan saya. Cuma basically macam saya cakapkan tadi, ni jarang lah apa yang Apple buat sekarang ni adalah memfokus kepada mereka yang baru ingin mencuba ekosistem Apple. Jadi siapa yang tak pernah lagi memiliki iPad,
mungkin permulaan adalah iPad 10.2 inci ni. Tapi kalau anda dah biasa pakai produk-produk Android, dah banyak kabel USB-C, apa salahnya tambah duit, beli je iPad Air. Memang dia bukan pro, tak ada screen kadar segar semula yang tinggi, tapi ini adalah satu permulaan yang baik. Ini adalah satu permulaan yang baik yang mungkin akan memuaskan. Dan lagi dengan A14 yang tidak dinafikan adalah berkuasa. Jadi dengan secara tidak langsung dengan semalam, kalau anda rasa nak murah lagi, iPad mini juga nampaknya masih lagi menggunakan Apple A12. Ya, yeah, betul. iPad mini agak baik lagi sebab dari segi pandangan peribadi lah, saya lebih gemarkan iPad mini sebenarnya. Tapi disebabkan iPad mini tiada aksesori papan kekunci seperti ini dan memerlukan beli aksesori pihak ketiga, sebab tu saya memilih iPad Air sebagai iPad harian saya. Okey. Kita dah cakap pasal Apple Watch, kita dah cakap pasal iPad. Seterusnya kita nak cakap pasal dua produk perisian. Kita akan mulakan dulu dengan Fitness Plus. Betul. Pasal kita dah janji tadi ketika segmen Apple Watch. Jadi Fitness Plus ni bagi mereka yang tak tahu ialah satu perkhidmatan di mana anda boleh tonton video untuk pelbagai jenis aksi macam yoga, macam berlari, aerobik. Jadi dan macam berbasikal misalnya. Jadi orang boleh bayangkan macam perkhidmatan peloton dan juga secara langganan. Kini anda boleh bukan sahaja boleh tonton video kat telefon. Lepas tu anda boleh khas pula kepada any Android yang sokong AirPlay. Dan saya rasa benda yang paling unik yang mereka lakukan ialah di mana ada orang kata synchronization dengan Apple Watch juga. Betul. Jadi semasa anda tengok tu, anda mungkin dalam tengah tracking anda punya larian ataupun kalori, at the same time dekat screen dia mirror apa yang ada pada jam anda. Kalau anda kat TV pula, kat TV pun ada benda yang sama. Jadi anda ada satu, bukan sekadar macam kita tengok dulu, masa kita zaman 80-an, 90-an, anda tengok video aerobik, benda tu pasif. Kini bila anda tonton video ini, dia interaktif tunjuk kadar jantung anda apa semua dan segalanya. Dan malahan dia cakap, kalau dia tahu yang aksi senaman itu adalah sangat susah, dia ada macam video cakap, come on, tinggal 20 second lagi. Betul. So, ada sentiasa menyarankan anda untuk terus. Secara tak langsung menjadikan video ni juga boleh katakan agak interaktif lah dia dengan pengguna. Yang kita tahu benda ni dah ada dekat Samsung sejak Galaxy Spot tempoh hari. Di mana anda boleh tonton video, kemudian tayangkan ke TV dan lakukan mengikut apa di skrin. Bezanya sekarang yang membuatkan Apple Fitness Plus ini berbeza ialah ada elemen interaktiviti tersebut. Betul. Dan juga dia mirror ke semua peranti yang anda ada. Kalau anda ada Apple Watch, kat Apple Watch ada benda yang sama. Dekat anda punya iPad, kat iPad pun ada. Dan kalau ada Apple TV Plus ke Apple TV maksud saya, kesemuanya ada dekat skrin. Jadi berapa dia tawarkan tempoh hari? Fitness Plus tak ditawarkan di Malaysia. Jadi harga yang kami ada ni adalah dalam US dollar. Bagi saya kan, okay, saya ni macam saya kata, saya bukan yang minat bersukan sangat. Jadi Fitness Plus ni mungkin salah satu sebab kenapa masih tak ada harga di Malaysia lagi adalah seperti Fitbit punya perkhidmatan, Garmin punya perkhidmatan. Perkhidmatan langganan mereka ni semua tiada di Malaysia. Dan buatkan orang tertanya, kenapa nak langgan ni kalau masih boleh pergi ke gym? Tapi dengan nampaknya Apple lakukan benda ni adalah pada masa yang sangat bersesuaian dengan zaman COVID-19 ni semua. Orang masih tak pergi ke gym. Berleluasa pula. Jadi kita boleh bersenam beramai-ramai secara atas talian. Betul. Dan kita boleh, sebab Apple Watch pun kan ada synchronization dengan kawan. Kita boleh tengok progress kawan. Kita boleh berlumba. Dan mungkin kita ada lagi penjagaan jarak tu dengan coach kita adalah digital sekarang ni. Betul. Dan kita pula di rumah, benda tu adalah lebih selamat. Bukan saja selamat tapi juga sehat. Weh, menjual betul. Dan kita akhir sekali ke produk yang saya secara peribadi merasakan paling menarik, iaitu Apple One. Betul. Sama macam Google One, di mana dia menawarkan pelbagai package. Macam di Malaysia, mereka menawarkan Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade dan storan Apple iCloud 50GB permulaan. Pada harga, mari kita lihat harganya. RM19.90. Murah gila. Marah lagi murah daripada apa yang Google One tawarkan. Google One hanya menawarkan Google Drive punya kuota dan juga Google Photos saja dengan beberapa diskaun untuk pertambahan hotel. Okey, macam Google One yang Fahim cakapkan ini, berapa ringgit Fahim bayar sekarang? Saya tahu Fahim ada langgan kan? Google One yang saya bayar sekarang ni adalah tahunan, yang mana sebulan adalah sekitar RM18 lebih.
untuk 200GB. Memang murah untuk 200GB, tapi Apple tawarkan hanya 50GB untuk 99 sen. Tetapi Apple tawarkan sekali dengan Apple Music yang mana berharga RM14.90. Apple TV Plus yang berharga RM19.90 harga sekarang. Dan juga Apple Music. Dan Apple Arcade pula berapa? RM19.90 juga harga sekarang. Maknanya tiga-tiga dengan iCloud 50GB ni sebulan harganya adalah RM3.90. So kalau kita campurkan ke empat-empat perkhidmatan ni adalah RM4.24. Dan penjimatannya ialah RM38.70. Banyak gila. Banyak gila. Dan kalau anda ada family, ditawarkan pada harga RM33.90. Untuk sebanyak 5 individu, penjimatan sekitar RM40.70. And kuota iCloud-nya adalah 200GB. Secara peribadi, saya rasa saya mungkin akan langgan yang family plan ni walaupun saya seorang. Sebab apa tau, harganya murah kalau kita make one by one. Tapi itulah, sekarang saya pakai Spotify. Macam, aduh, semua playlist kita, lagu kegemaran, dengan apa yang Spotify selalu tawarkan, nanti akan ada, oh, lagu yang kita dengar sepanjang tahun, benda-benda macam tu, Apple tak tawarkan. Dan lirik pun dah ada dekat Spotify. Buatkan saya dalam dilema sekarang ni. Dilema, Nak matikan Spotify ke, beralih kepada Apple Music. Tapi itulah. Saya dah pakai Android, dia tak pakai iPhone. So, kita cakap tadi pasal individual dan juga family. Perlu saya katakan di sini dekat Amerika ada satu penawaran yang tak ditawarkan di Malaysia, iaitu Apple One Premier. Betul. Dan Premier dekat US ni dimasukkan juga dengan Apple News Plus dan juga Fitness Plus. Yang dan kuota 2TB. 2TB. Jadi saya rasa bila kita tengok apa yang ditawarkan Apple One ini, memang berbaloi-baloi. Pasal kalau kita nak tengok sebagai penawaran, katalah kalau anda masih lagi gunakan Spotify Premium, ditawarkan pada harga RM14.90 dengan hanya penambahan sebanyak RM5 sahaja lagi, anda dapat storage, anda dapat penstriman video dan anda juga dapat untuk dapat arcade sekali. Jadi permainan memang lebih, kalau kata in terms of value memang lagi power dan tak mengejutkan, hanya beberapa jam selepas Apple One diumumkan oleh Apple, Spotify terus komplain cakap ini adalah apa, ini adalah benda jahat, monopoli ni, sebab dia hanya fokus kepada produk persendirian. Tapi Apple macam biasalah, dia tak nak salahkan sesiapa, dia tak nak mengaku salah, dia lawan balik. Apple cakap apa tau? Dia kata ini, dia tak menghalang pun pengguna untuk melanggan Spotify. Ini hanyalah tawaran dalam bentuk berkas saja bagi sahaja pengguna yang inginkan ekosistem Apple. Saya setuju dengan kata Apple sebenarnya. Tak, kalau okay, let's say lah anda memang pakai Spotify, tetapi dengan tambah RM19.90 tu, anda mesti dapat Apple Arcade, iCloud dan juga Apple TV Plus. Tak ada masalah pun kalau tak nak pakai Apple Music, sebab anda tak akan rasa sebarang pembaziran yang ketara. Sebab memang dah jimat habis dah pun. Jadi sekarang Fahim, dalam banyak-banyak produk ni agaknya apa yang menarik minat Fahim? Saya akan sekali lagi saya cakap, saya tak berapa guna sangat iPad. Tapi saya tengok Apple Watch SE tu lah sesuatu yang mungkin saya nak jump into kalau saya nak gunakan sebagai Apple Watch dengan harga yang agak menarik. Dan Gear Watch S3 saya ni pun dah dekat 4 tahun, mungkin tiba masanya untuk berpindah kepada Apple Watch. Dan pastinya Apple One tu lah sesuatu yang saya tengah fikirkan. Sekarang saya tengah berfikir dengan isteri saya yang merupakan menteri kewangan sebenarnya. Kata, kalau pakai ni, family ni murah lagi ni. So, masih lagi dalam perbincangan, kita akan tengok bajet kita seterusnya. So, yang paling saya minat sekarang ni adalah iPad Air 2020. Okay. So, memang sekarang pun saya dah main pakai iPad Air. Ia adalah satu orang kata go-to product apabila saya pergi ke mana-mana event pelancaran semua. Memang saya akan pakai iPad ni untuk menulis artikel ataupun melaporkan berita. Jadi, bila ada iPad baru ni dengan USB-C, saya dah boleh buat satu power bank je. Betul. Dan satu kabel saja untuk semua. Benda tu menarik. Dan kedua adalah saya memang minat dengan Apple Watch S6. Tapi itulah, biasanya kalau dapat review, Fazli dah conquer lu abang-abang kata ni. Hei, Fazli. Ikut tu kau Fazli. Baiklah, kita wrap up lah rasanya. Tiba-tiba wrap up. Jadi, sekian saja untuk kami dari Sembang Lebat untuk Amanz. Seperti biasa ya, kalau nak lagi video macam ni, saya layani channel kami dekat YouTube. Jangan lupa baca juga amanz.my untuk lebih banyak rangkuman berita teknologi harian di Malaysia dan juga antarabangsa. Saya Fizarudin. Dan saya juga Fahim Zahar. Bye. Bye-bye.